misalnya di dalam penokohan novel itu, saya mau mengatakan misalnya Zuhruf itu jelek, saya nggak katakan jelek. Nah, misalnya realita. Okay. Saya tidak katakan orang itu jelek, orang itu cantik, enggak. Apa? Saya katakan saya katakan misalnya kalau Zuhruf itu berjalan, jangankan pandangan wanita, bulan saja menoleh memalingkan muka. Nah, itu sesuatu yang lebih, ya. Saya nggak katakan dia jelek, tapi kalau Zuhruf itu berjalan, jangankan wanita, bulan saja berpaling membuang muka. Ini sakit sekali, ya. Tapi begitulah, begitulah. Jangan katakan dia cantik. Seandainya aku memandang wajahnya, bulan pun cemburu padanya. Ini sesuatu yang luar biasa. Ya, cantiknya nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata, tapi dengan majas. Disinilah kemampuan-kemampuan para novelis, para penulis itu mengeksplorasi kata. Sehingga Anda berbicara tentang politik, tentang berita, aman biasanya. Karena sesuatu yang masih bisa ditafsir-tafsirkan. Dan biasanya tidak kosong, tidak coba kosan. Nah, ini tergantung kepada jam terbangnya saja. Bagaimana menulis yang memang benar-benar punya kekuatan. Makanya kekuatan menulis itu adalah kekuatan perubahan.